Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di My Channel. Pagi hari ini saya masih di daerah Taman Kebalen, Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini banyak kulineran nih teman-teman. Salah satunya kita mau makan bubur ayam Always. Nah, ini namanya bubur ayam Always, teman-teman. Kita mau cobain nih teman-teman, bubur ayam yang ada di sini nih teman-teman. Tapi sebelum dilanjut teman-teman, jangan lupa dukung terus channel ini dengan caranya klik tombol like dan juga subscribe, dan teman-teman selalu aktifkan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update video saya selanjutnya. Oke nih teman-teman, ini namanya bubur ayam Always. Wah, ini Tegal loh Pak. Wah, Anissa Tegal nih teman-teman. Jadi ini posisinya ada di Taman Kebalen. Nah, ini pintu masuk Taman Kebalen nih teman-teman. Di sini ada penjual bubur ayam. Ini seporsinya berapa Pak? 10.000. 10.000 ya. Nah, ini seporsinya 10.000 nih teman-teman. Bukanya dari jam berapa Pak? Saya nggak pakai kacang Pak. Jam 6 ya. Jam 6 sampai jam berapa biasanya Pak? Ini jam 9. 9. Jam 10. Oh, jam 10 pagi ya. Jadi jualannya cuma 3 jam teman-teman, 3 jam 4 jam. Di sini juga ada sate usus, sate ati, dan juga sate telur. Ada ampela juga. Nah, ini harganya satenya 2.000-an. Bukanya tiap hari, Pak? Iya, hari. Oke, teman-teman, ini dia nih bubur ayamnya nih. Ini harganya 10.000. Satenya harganya 2.000. Ini sate usus sama ini sate telur puyuh. Nah, kita cobain dulu nih teman-teman telur puyuhnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita cobain ususnya nih teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sate usus sama sate telurnya enak teman-teman. Ini kerupuk merahnya nih. Sekarang kita cobain buburnya nih. Nah, ini ada ayam yang udah disuwir sama ada cakwenya nih. Nah, ini cakwenya nih. Enak teman-teman buburnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.